Harry Maguire meletakkan barisan pemain Manchester United di laluan salah dalam terowong di Old Trafford ketika berdepan Brighton. Rakaman video sebelum perlawanan Ahad itu menunjukkan Maguire dan skuad Red Devil berada di bahagian kanan terowong untuk ke padang. Bagaimanapun, David De Gea berjumpa dengan kapten itu dan mengatakan mereka sepatutnya berbaris di kiri. Selepas bercakap seketika, Maguire kemudian meminta kapten Brighton, Lewis Dunk, untuk menukar barisan. Bagaimanapun, dalam perlawanan itu, Pascal Gross meledak 2 gol pada babak pertama dan membantu kemenangan 2-1 Brighton yang juga kemenangan sulung di United dalam tempoh 113 tahun. Maguire kemudian melabelkan kekalahan itu sebagai permulaan yang buruk, terutama selepas ketinggalan 2-0 sebelum rehat babak pertama. Bagaimanapun, orang yang sepatutnya dipersalahkan atas kesilapan Maguire dalam terowong sebelum sepak mula ialah pengurus baharu mereka, Erik ten Hag. Difahamkan penukaran lorong itu dibuat oleh pengurus dari Belanda itu.